Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, umur panjang sehingga bisa sama-sama memasuki Rabiul Awal dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini bukan saja kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tapi ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menakar seberapa dekat kita dengan sifat-sifat Rasulullah. Insya Allah ini akan benar-benar menjadi pengingat kepada kita semua untuk makin bisa mendekatkan kepada Allah dan mendekatkan kepada sifat-sifat Rasulullah. Dan dalam suasana pandemi di mana kita masih berhadapan dengan wabah, mari kita sama-sama peringati dengan mengikuti semua protokol kesehatan demi melindungi kita dan saudara-saudara kita. Insya Allah dengan begitu umat Islam bisa menjadi contoh di dalam menyelenggarakan kegiatan peringatan, kegiatan keagamaan sambil menjaga kesehatan semuanya. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi peringatan pembawa hikmah bagi kita semua. Dan insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan insya Allah makin bisa mendekatkan diri kita pada sifat-sifat Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.